pemilu itu diatur dengan undang-undang pemilu, di mana kalau ada orang berkeberatan atau tidak puas dengan hasil pemilu, dia bisa menggunakan haknya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, ya kan? Kalau ke MK, ke DPR dengan menggunakan hak angket, itu hanyalah menggunakan hak untuk penyelidikan dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk implementasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Tapi kalau pemilu, kaitannya tidak ada ke hak angket. Itu harus ke MK. Nah, kalau mereka mengajukan ke MK, itu jalur hukumnya, ya tentunya kita juga siap menghadapinya. Nah, ada isu mereka menyampaikan bahwa ada TSM, ya, terstruktur, ya, sistematis, masif, ya. Nah, itu tidak mudah membuktikan itu, ya kan? Kalau membuktikan itu kan harus dibuktikan betul-betul apa perbuatan itu. Nah, mereka jangan hanya menuduh. Kalau memang itu ada, buktikan aja nanti di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kita hadapi, gitu loh. Kalau mau melakukan jalur hukum, lakukanlah yang benar. Jangan menghasut masyarakat. Jangan hanya karena kepentingan elit, ya, masyarakat dihasut, ya, akhirnya menjadi provokator, ya, memprovokasi, ya, sehingga timbul konflik horizontal. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Tadi saya melihat salah satu lembaga survei, ya, LSI, Lembaga Survei Indonesia, ya, Pak Jedi Hanan, ya, menyampaikan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemilu saat ini 83,6%. Ya. Jadi yang sudah baik, sudah damai, ya, sudah sejuk, ya, jangan dinodai lagi oleh kepentingan-kepentingan elit yang sekedar untuk memprovokasi masyarakat. Kalau ada yang tidak puas, silakan sampaikan ke jalur institusi yang sebenarnya. Mau ke DPR, monggo. Mau ke MK, monggo. Yang penting semuanya adalah konstitusional. Yang dilakukan inkonstitusional atau menabrak aturan, melanggar hukum, undang-undang, dan lain sebagainya, itu bisa kita kategorikan makar.